Oke, Sobat Ronita, kali ini kita preview sablon Stabilo produksi Ronita yang akan kita bawa di pameran Bali. Ini emang susah sih sebenarnya. Ini terus terang kita ngerjainnya juga kesulitan, tapi demi nunjukin bahwa sablon transfer paper itu benar-benar bisa ekstrim, bisa keluar kreativitasnya di atas DTG atau bukan di atas ya, mungkin sebanding lah dengan DTG atau sablon manual, sablon screen gitu. Yang penting kita ngerti konsepnya, dan memang jadinya mahal kaosnya, karena tidak ada kaos bagus yang murah, itu nggak ada gitu. Apalagi kita sistemnya kayak gini, custom satuan. Jadi ini Anda bisa lihat, ini benar-benar kombinasi warna, cutting, kemudian juga printing, ada printingnya. Anda kalau nggak percaya, ini adalah proses printing di sini nih. Ini adalah proses printing. Itu hanya bisa dilakukan oleh mesin. Kalau pakai tangan susah sekali. Ini, nah ini warna gold. Ini juga spesial. Nggak semudah print biasa CMYK. Ini printing lagi, ini juga printing di mulutnya. Ini warna Stabilo oranye dan merah, berpadu banget dengan cakep. Nah ini Stabilo hijau, Stabilo kuning dan pink. Nah ini benar-benar suatu apa ya, tingkatan baru dalam bahasa sablon. Tapi kalau udah kayak gini, kita nggak bisa bicara harga murah, itu nggak bisa. Kita sendiri jujur, ini mungkin hanya benar-benar untuk orang yang ekstrim lah gitu ya, mau dia mau keluar duit, tetapi untuk sebuah karya yang bagus banget. Nah kita nanti akan keluarkan yang versi agak low-nya lah, agak murahnya, tapi tidak kalah keren juga. Oke, sampai ketemu di Bali di acara kreatifnya Wujud Unggul, dan kita akan tampil di sana. Oke, Sobat Ronita, sekali lagi thank you very much. Baru satu kaos yang jadi, yang udah kontak saya, mohon bersabar ya. Oke, thank you very much.